Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSBT, channel yang membahas seputar produk PTBS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Dakwah itu bukan cuma ceramah, dakwah ekonomi yang paling berat. Karena Nabi ketika sampai di Madinah, dia buka pasar kota Madinah. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, "Dullani ala suqi," tunjukkan aku di mana pasar kota Madinah. Setelah Nabi meninggal, naik Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini produk dari ekonomi Islam tanpa riba. Jadi kalau kita mau ekonomi Islam dibangkit, kita harus lepas dari riba. Gimana doa kita mau makbul kalau makanan kita haram? Nah, ini kotak-kotak ini pembersih udara, ada yang bisa langsung ke mobilnya, ada yang dimakan orangnya. Jangan yang untuk mobil dimakan orang, yang untuk orang untuk mobil. Apa namanya, Ustaz? Ini ekoresin untuk mobil. Satu pil itu untuk satu tangki mobil. Kalau ini ekodiesel untuk bahan bakar solar. Ya, satu pil juga ya. Dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, produk anak bangsa dari Indonesia. Jadi kita Indonesia, kami dari Rumah Kesan Kediba, kami dari tim dan baru mewakili PT Bapak Haji Bukit Agung meminta nasihat kepada Bapak sekaligus meminta doa tentang perjuangan kita melawan limbah ini, Pak. Pertama, ini adalah syiar dakwah. Dakwah itu bukan cuma ceramah, dakwah ekonomi yang paling berat. Maka Nabi ketika sampai di Madinah, dia buka pasar kota Madinah. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, "Dullani ala suqi," tunjukkan aku di mana pasar kota Madinah. Setelah Nabi meninggal, naik Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, naik Umar. Pada masa Umar diangkat salah seorang ketua wilayah Hizbah Polisi Syariahnya kalau sekarang. Polisi khusus menangani riba di pasar, namanya Ummu Syifa, perempuan. Oleh sebab itu, orang kalau tidak paham fikih muamalah, gak boleh masuk pasar, karena nanti dia bisa merusak riba. Dan jangan bayangkan Nabi itu hanya sholat tarawih, baca Quran. Nabi masuk ke dalam pasar, Nabi masukkan tangannya ke dalam untuk cek, inspeksi mendadak. Kata Nabi, "Mahad ta'ab, kenapa ini makanan ini kok di dalamnya basah?" Kata yang punya jualan, "Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah." Kata Nabi, "Man ghasyana falaysa minna," siapa yang menipu bukan golongan kami. "Atib mat'amak takun mustajaban da'wah," jaga makananmu maka doamu akan terkabul. Jadi salah satu kenapa COVID ini tidak pergi-pergi karena doa kita tak kabul. Kenapa doa tak kabul? Karena makan riba. Lepaskan diri dari riba, pakai produk saudara kita muslim, angkat ekonomi umat, insya Allah selamat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa like and kita mulai 1 2 1 2 3 sinergi go berkah.